Sebab itu, hai saudara-saudara yang kudus, yang mendapat bagian dalam panggilan surgawi, pandanglah kepada rasul dan imam besar yang kita akui, yaitu Yesus, yang setia kepada Dia yang telah menetapkannya, sebagaimana Musa pun setia dalam segenap rumahnya. Sebab ia dipandang layak mendapat kemuliaan lebih besar daripada Musa, sama seperti ahli bangunan lebih dihormati daripada rumah yang dibangunnya. Sebab setiap rumah dibangun oleh seorang ahli bangunan, tetapi ahli bangunan segala sesuatu ialah Allah. Dan Musa memang setia dalam segenap rumah Allah sebagai pelayan untuk memberi kesaksian tentang apa yang akan diberitakan kemudian. Tetapi Kristus setia sebagai anak yang mengepalai rumahnya. Dan rumahnya ialah kita. Jika kita sampai kepada akhirnya, teguh berpegang kepada kepercayaan dan pengharapan yang kita megahkan. Sebab itu, seperti yang dikatakan Roh Kudus, pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun, di mana nenek moyangmu mencobai aku dengan jalan menguji aku, sekalipun mereka melihat perbuatan-perbuatanku 40 tahun lamanya. Itulah sebabnya aku murka kepada angkatan itu dan berkata, selalu mereka sesat hati dan mereka tidak mengenal jalanku. Sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Waspadalah, hai saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat dan yang tidak percaya oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. Tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari, selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Karena kita telah beroleh bagian di dalam Kristus, asal saja kita teguh berpegang sampai kepada akhirnya, pada keyakinan iman kita yang semula. Tetapi apabila pernah dikatakan, pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Siapakah mereka yang membangkitkan amarah Allah, sekalipun mereka mendengar suaranya? Bukankah mereka semua yang keluar dari Mesir di bawah pimpinan Musa? Dan siapakah yang ia murkai 40 tahun lamanya? Bukankah mereka yang berbuat dosa dan yang mayatnya bergelimpangan di padang gurun? Dan siapakah yang telah ia sumpahi bahwa mereka takkan masuk ke tempat perhentiannya? Bukankah mereka yang tidak taat? Demikianlah kita lihat bahwa mereka tidak dapat masuk oleh karena ketidakpercayaan mereka.